Momen pertengkaran Rizky Billar dan Lesti Kejora di tengah-tengah kegiatan liburan dan baby moon di Turki terekam baru-baru ini. Tak main-main, momen pertengkaran Lesti Kejora dan Rizky Billar itu terekam di tempat yang tak biasa, yakni di toilet penginapan di Turki. Lesti Kejora mulanya menangis sambil marah-marah karena kesal pada Rizky Billar yang terus menggodanya saat diminta untuk segera bersiap. Saking kesalnya, Lesti bahkan mengancam akan mengadukan tingkah Rizky Billar itu pada sang ayah, Endang Mulyana. Saat terekam, tengah marah-marah sambil menangis hingga mengancam sang suami, Lesti Kejora justru meminta video itu tak perlu diedit. Lesti secara terang-terangan mengaku ingin menunjukkan tingkah asli suaminya yang selalu membuat kesal. Mendengar hal itu dari sang istri, Rizky Billar justru mengejek Lesti Kejora yang terus menangis. "Hapus, hapus, hapus, lucu, makanya jangan nangis," sahut Rizky Billar. Menjawab ejekan itu, Lesti Kejora lantas membeberkan bahwa dirinya benar-benar merasa kesal karena sudah melakukan banyak cara agar Rizky Billar mendengarkannya. Merespon kekesalan sang istri yang terus menangis dan marah-marah, Rizky Billar lantas menjelaskan bahwa dirinya merasa malu jika momen pertengkaran tersebut terekam. Rizky Billar khawatir akan jadi bahan bulian netizen karena dianggap seperti anak kecil yang terus dimarahi. "Jangan nangis, apa-apa nangis, kan bisa bilang baik-baik, malu kalau ketahuan orang, masa kayak gini, malu kakak diomelin gini kayak anak kecil," tutur Rizky Billar.